Wakil Gubernur Papua Clementinal dikabarkan tutup usia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat dan hingga kini telah disemayamkan di Rumah Duka RS Gatot Subroto. Dari video istimewa yang didapatkan Papua MCTV, tampak sanak saudara dan kerabat sedang berkumpul di Rumah Duka untuk melayat dan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Clementinal merupakan mantan Bupati Mimika yang menjabat selama 2 periode sebelum menjabat Wakil Gubernur Provinsi Papua. Wakil Gubernur Clementinal lahir di Beoga 23 Agustus 1970 yang meninggalkan seorang istri serta 3 orang anak. Tim Liputan Papua MCTV.